Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik tentang 5 makanan super untuk jaga daya tahan tubuh kita di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini, daya tahan tubuh harus dijaga dengan baik. Ini wajib dilakukan agar daya tahan tubuh kita kuat dan seandainya kita terkena COVID-19 kita bisa melawannya ya. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang terkena COVID tapi tidak merasakan, itu adalah berhubungan dengan daya tahan tubuh yang cukup bagus. COVID-19 ini akan sangat berbahaya ketika mengenai orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh lemah, orang tua, dan anak-anak yang punya penyakit bawaan. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan 4 makanan yang cukup ampuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Makanan pertama yang bisa kita rekomendasikan untuk memperkuat daya tahan tubuh kita adalah jeruk lemon. Perlu kita ketahui, jus lemon ini tidak hanya ampuh untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tetapi juga membantu memperlancar pencernaan dengan merangsang sekresi di empedu kita. Jus lemon ini juga merupakan tonik hati yang sangat baik. Minum jus lemon saat perut kosong setiap pagi dapat menghilangkan racun dan menghilangkan rasa lelah. Dan yang tidak kalah menariknya dari jus lemon ini adalah vitamin C-nya yang juga ampuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya di masa pandemi seperti ini. Bahan kedua yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita di masa pandemi seperti ini adalah kunyit. Kunyit ini warisan jamu dari nenek moyang kita yang sejak dulu dipakai oleh leluhur kita ya. Perlu kita ketahui komponen aktif dari kunyit adalah kurkumin yang membuatnya menjadi antioksidan yang kuat. Hal yang paling bagus ketika kita mau mengkonsumsi kunyit adalah kita bisa menambahkan susu dan kita konsumsi sebelum tidur. Ini sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Untuk aturannya, ini juga perlu kita ketahui, kita jangan berlebihan untuk mengkonsumsi kunyit, maksimal adalah 3 kali sehari. Dan ini pun menggunakan cangkir yang kecil ya. Sekali lagi, kita bisa menambahkan susu atau menambahkan madu untuk memaksimalkan manfaat dari kunyit ini. Bahan yang ketiga yang juga ampuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan mungkin sudah banyak orang yang mengetahui, tapi jarang yang melakukan secara rutin adalah jahe. Jahe ini telah terbukti sangat efektif untuk melawan peradangan. Jahe juga dikenal memiliki sifat detox yang sangat baik dan mujarab, dan juga ampuh untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ini yang menjadi pokok pembahasan kali ini ya. Jadi rutin-rutinlah mengkonsumsi jahe untuk kita jadikan minuman hangat di pagi hari, siang, dan malam sebelum tidur. Ini sangat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang keempat, makanan yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini bisa seperti kacang mete, almond, dan kenari, ampuh untuk menjaga dari infeksi yang akan menyerang tubuh kita. Kacang ini bisa dimakan dalam bentuk apapun, baik kering atau dipanggang. Kacang kenari, almond, kurma, dan kismis adalah sumber vitamin dan antioksidan yang sangat baik. Mereka kaya protein dan sumber lemak yang baik yang tidak merugikan kesehatan tubuh kita. Yang kelima, yang terakhir yang ingin saya jelaskan di sini tentang bahan yang ampuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah teh herbal dari daun kemangi. Perlu kita ketahui, teh herbal dari daun kemangi ini bisa menjadi tonik yang sangat bagus untuk menjaga tubuh tetap sehat. Antioksidan yang terkandung dalam teh daun kemangi sangat membantu dalam memerangi flu. Bahkan teh herbal ini juga bisa menjadi antibakteri, antiinflamasi yang membuat minuman detoksifikasi menjadi lebih kuat. Untuk caranya pun kita bisa mengkonsumsi teh daun kemangi ini dalam yang masih segar atau yang sudah kita keringkan ya. Kita bisa mengkonsumsinya sehari 2 kali. Di pagi hari dan malam sebelum tidur untuk ampuh menjaga daya tahan tubuh kita.
Itulah beberapa bahan dan makanan yang bisa kita konsumsi secara rutin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita di masa pandemi seperti ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.